saya pengen berkontribusi dalam pernikahan ini. Lebih baik pernikahan yang kecil aja. Dan di sini terlihatnya Nando dan juga Isabella yang nampaknya sekarang ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Yang penting yang datang orang-orang terdekat. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Rianti yang mengusir Saleha. Dan benar-benar keterlaluannya bagaimana cara Rianti memperlakukan Saleha. Pergi kamu dari sini. Dan tentu saja Saleha tuh kaget banget ya. Ternyata Rianti juga mengusir Pak Darmawan. Bahkan di sini terlihat ya Rianti mendorong Darmawan dengan begitu kasarnya. Dan jangan pernah kembali lagi. Aku gak tahu apa rencana mama selanjutnya. Sementara itu terlihat Bara yang sedang dalam perjalanan. Tentu saja Bara pun jadi kepikiran banyak hal. Dan naas banget ya kalian bisa lihat di sini Bara mengalami kecelakaan. Sal, oh, kamu baik-baik aja. Sementara itu terlihat Nando yang begitu cemas memikirkan Saleha. Ya pastinya sekarang ini perasaannya gak karu-karuan ya. Dia sangat ingin tahu bagaimana keadaan Saleha. Kemudian di akhir trailer kalian bisa melihat ya Saleha yang berjalan mendorong Pak Darmawan sementara hujan sudah mulai turun. Dan pastinya sekarang ini Saleha tuh bingung banget ya, dia mau bawa Pak Darmawan kemana. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Nah kira-kira kemanakah Saleha akan membawa Pak Darmawan? Apakah Dani akan datang menjadi penolong bagi Saleha? Ataukah Nando yang akan datang? Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.